Hello, how are you? Okay. Lah, A-E-Y-E-N, yam yam ayam. Ayo ayo, jangan kena, udah pas woi. Udahlah. Halo para warga Roblox yang kerjaannya cuma rebahan. Apa kabar kalian semuanya? Apakah ada yang lagi galau karena nggak punya Robux? Atau ada yang lagi santui rebahan di kasur dan nggak tahu mau ngapain? Ya intinya nanti jangan sampai jadi beban orang tua sajalah ya. Nah, daripada kalian galau dan bingung mau ngapain, mending simak dulu nih beberapa meme Roblox yang mungkin bisa membuat kalian semakin semangat untuk kembali rebahan. Dan tidak galau lagi tentunya. Kalau masih galau nanti diperiksa lagi lah ya ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit galau maksudnya. Oh, memangnya ada bang rumah sakit galau? Ya ada dong, buat sendiri tapi. Oke lah, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita masuk ke yang pertama. Anime, game, film yang lagi viral. Developer di Roblox langsung membuat game yang lagi viral ya. Iya, emang dari dulu ya teman-teman, Roblox selalu menjadi peniru yang handal. Udah banyak dari Among Us, AOT, Tokyo Revenger, sampai yang sekarang lagi viral-viralnya yaitu Squid Game. Belum aja nanti ya kena copyright kayak Shinobi Life dan lain-lain. Daripada beli baju yang harganya mahal, mending beli baju tiruan yang harganya murah, cuma 5 Robux. Iya, memang jauh lebih murah sih, tapi nanti kalau bajunya kena banned, malah jadi makin rugi dong. Tenang bang, kalau bajunya yang murah kan bisa beli banyak-banyak, nah pasti Roblox capek tuh mau ngebannednya. Mau join ke dalam game? Tiba-tiba servernya error dong. Aduh, kasihan sekali hidupku ini. Udah capek-capek beli kuota, malah gamenya gak bisa dimain dong. Mending saya beliin pisang goreng tadi uangnya. Yang merah, minta Robux sama YouTuber. Kalau yang biru, kamu beli Robux sendiri. Bocil. Oh, mending minta Robux sama YouTuber. Jadi gini ya teman-teman, kalau kalian minta Robux sama YouTuber, walaupun sampai setahun itu belum tentu dikasih ya. Tapi kalau kalian beli cuma 15.000 itu udah dapat 100 Robux. Nggak perlu leper-leper lagi minta Robux sampai... Ya bisa dong sisihin uang jajan kalian sedikit-sedikit. Nanti kalau udah 15.000 langsung deh beliin Robuxnya. Tapi jangan sampai uangnya udah cukup, malah dibeliin permen dong. Nggak jadi punya Robux lagi kan? Inilah potret player Roblox di bawah 13 tahun ngelihat orang yang ngomong pakai bahasa Indonesia tanpa kena sensor. Lah, kok iso? Ya bisa dong, makanya kalau bisa usahain buat akun yang umurnya 13 tahun ke atas ya. Tapi kalau kalian memang orangnya pendiam dan gak suka banyak omong, ya gak apa-apa sih pakai akun yang di bawah 13 tahun. Inilah macam-macam emote keren tapi berbayar. Ah, ngapain pakai yang itu? Mending pakai e-dance. Udahlah gratis, jogetnya pun lebih asik pula. Oke lah, lanjut. Squid Game di game Roblox harus cepat dan tepat. Player yang sering nge-lag. Sepertinya aku tidak cocok berada di tempat ini. Ya, jadi memang susah ya teman-teman kalau main game ini, pastiin sinyal dan HP kita bagus. Kalau enggak ya sudahlah ya. Jangan dipaksain ya, mending main yang lain aja kayak Tower of Hell misalnya. Ya, makin susah dong, Bang. Mau Robux gratis enggak? Udah. Udah dapet? Udah hilang akun saya. Kesiannya kena scam dong. Saya adalah player Roblox yang simple. Saya online daters di dalam game, terus saya keluar deh. Nani? Waduh, gak bener ya ini teman-teman. Kalau cuman buat pacaran, mending gak usah di Roblox ya. Mending kalian pacaran di planet Mars aja, biar lebih indah, oke? Murder yang lagi ngejar. Gua yang berusaha nembak tapi nggak kena-kena. Emang ini sering terjadi ya.
Waktu kita jadi sheriff, pas lagi dikejar murder itu jadi makin panik kita. Sampai nembak selalu nyasar nggak kena-kena. Atau mungkin kitanya aja ya yang noob. Nggak tahu lah ya. Okelah teman-teman, jadi cukup sekian dulu video review meme kita kali ini. Nah, jadi jika kalian ingin melihat lebih banyak meme Roblox lagi, kalian bisa langsung follow Instagram ini. Linknya sudah kita taruh di deskripsi. Atau jika kalian punya memes Roblox yang menarik juga, kalian bisa langsung follow dan tandain di Instagram saya. Dan kasih hashtag meme Roblox Indonesia. Nah, nanti mungkin kita bisa review juga di sini. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!